Menarik tadi ada berlaku kebakaran yang mematikan ventilator di hospital Kelenda itu, Sabah. Jadi kena nanya apa ni, adakah ventilator yang digunakan dengan sekarang banyak yang sudah terlalu tua? Yang difahamkan ada yang sudah melebihi jangka hayat penggunaan. Adakah ini kena? Saya masih belum lagi terima laporan lengkap daripada kejadian kebakaran tersebut. Tetapi ini mungkin bukan berkenaan dengan ventilator sebab kita ada lebih kurang 1,556 ventilator dan yang kita guna pakai sekarang ini pun kurang pada 100 ventilator. Jadi kapasiti ventilator tu ada. Jadi dan ini ialah ventilator yang baru yang kita telah perolehi ketika gelombang kedua. Jadi mungkin bukan masalah ventilator tetapi kita tunggu siasatan penuh daripada pihak kejuruteraan untuk kita dapatkan maklumat yang lebih lanjut.